Baik, konsep perpustakaan mini dalam bas awam agak janggal kita dengar. Namun syarikat pengangkutan awam Putrajaya dengan kerjasama Jabatan Perdana Menteri Perpustakaan Negara dan beberapa lagi agensi berani mengetengahkan konsep itu di Putrajaya. Saksikan laporan wartawan Nadia Idris. Bas awam di Putrajaya kini bukan sekadar pengangkutan awam tetapi turut menjadi tempat menambah ilmu pengetahuan mengenai konsep Library on Wheels yang diterapkan. Perpustakaan mini di dalam bas ini disediakan bagi menggalakkan budaya membaca khususnya dalam kalangan penjawat awam. Setakat ini, 5 buah bas telah dilengkapi dengan perpustakaan mini ini dan 175 lagi dalam rancangan jangka panjang. Buku-buku yang diletakkan dalam perpustakaan merupakan sumbangan Karangkraf dan Puspanita. Bagi penduduk Putrajaya, mereka menyambut baik usaha yang dijalankan dan akan memanfaatkan kemudahan yang disediakan. Baguslah sebab semuanya dalam masa mereka menunggu nak sampai ke dalam bar menunggu dan menuju ke destinasi masing-masing, ada masa yang terluang. Jadi masa itu digunakan untuk membaca untuk tujuan menambahkan ilmu pengetahuan masing-masing. Macam saya ni tak ada masa nak pergi library. So macam kita ni tinggal kat Putrajaya ni kira bertuah lah. Bila ada library dalam bar kita nak baca buku, tunggu je bas. Contohnya kalau ada jadual Isnin, seminggu 3 kali ke macam tu. So tak ada masalah lah bagi saya. Nak baca buku contohnya hujung minggu macam ni, saya peluang terbaik lah. Memang kat rumah memang ada macam orang kata macam apa, library yang kecil lah kat rumah. Tapi macam kadang-kadang lah sibuk dengan anak-anak kan, jadi macam tak ada masa lah. Majlis Perasmian Program Merayakan Budaya Ilmu Peringkat Zon Putrajaya ini disempurnakan Ketua Setiausaha Negara Tan Sri Dr. Ali Hamzah. Dalam majlis sama, Tan Sri Dr. Ali dipilih sebagai ikon membaca kebangsaan. Beliau merupakan penjawat awam pertama yang menerima anugerah tersebut kerana beliau sendiri merupakan seorang pembaca tegar. Saya suka membaca. Membaca daripada semua buku ilmiah dan juga buku menghiburkan hati. Sebab kita kerja ni banyak stres. So selain daripada baca buku-buku ilmiah mendapatkan idea-idea baru, kita juga ingin melapangkan fikiran sedikit. Saya baca juga buku kartun pun saya baca kadang. Sebelum ini, anugerah sama turut diberikan kepada Tun Dr. Mahathir Mohamad, Datuk Michelle Yeoh dan Datuk Dr. Sheikh Muzaffar. Nada Idris melaporkan untuk Berita RTM.